Dongeng Mombi, bekal untuk bersama. Pagi ini, Mombi menyiapkan bekalnya sendiri. Ibu bilang Mombi boleh membawa semua roti yang ada di rumah. Roti itu harus dimakan hari ini karena besok sudah kadaluarsa. Wah, bekal makanku jadi banyak sekali. Kotaknya jadi berat, gumam Mombi. Pada jam istirahat, Mombi dan teman-temannya mau memakan bekal. Mombi sudah tak sabar untuk memakan bekal yang dibuatnya sendiri. Hah, kotak bekalku ketinggalan. Padahal aku lapar sekali. Jerit Apin. Apin, makan bekal yang kubawa yuk, ajak Mombi. Tapi nanti bekalmu kurang. Mombi katanya lapar banget, sahut Apin. Bekal yang aku bawa banyak kok. Nih, ambil saja, ucap Mombi. Mombi dan Apin memakan bekal yang dibuat Mombi. Mereka berdua makan sampai kenyang dan senang. Apa saja isi roti lapis yang dibuat Mombi? Tepat sekali. Isi roti lapisnya keju, sayur, dan tomat. Sahabat Mombi pintar. Sampai jumpa di video dengan Mombi selanjutnya ya. Dadah! Bersama Mombi, ibu dan anak semakin akrab.